Hi guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi ke channel Cena Cecelina. Di video kali ini aku mau review sebuah cushion lagi. Tapi ini cushionnya tuh lumayan agak sedikit mahal kalau menurut aku, dan mungkin kalau kalian teman-teman tahu pasti mikirnya juga agak mahal untuk kita beli. Tapi kita bakal cobain si produknya ini. Dia tuh mahal karena apanya sih yang bikin istimewa dan yang bikin dia tuh harganya jadi mahal gitu. Kita langsung aja ke videonya. Langsung aja ke review packagingnya atau ke review bagian kardusnya. Aku review dari kardusnya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia kardusnya. Kardusnya lumayan warna itu kayak dove gitu, matte gitu ya kan. Terus di bagian sininya ada keterangan. Terus di bacaan depannya ini ada bacaan makeover. Ini tulisannya tuh warnanya silver gitu. Terus di bawahnya ada keterangan power stay demi makeover cushion. Kita lanjut ke bagian atasnya. Aku pakai shade yang N30 natural beige yang kayak gini. Ini di bagian atas kardusnya ada keterangan sheetnya aja. Terus di bagian belakangnya ada ingredientnya, ada cara pakainya, dan dia itu mengandung apa aja, dan ada expired date-nya. Terus ada pembuatan di mana dan diproduksi oleh PT siapa. Nah, kita balik ke bagian bawahnya, ini ada barcode-nya gitu. Udah sih, sebenarnya simple aja, nggak ada yang istimewa dari si cushion ini di bagian packagingnya. Kita langsung aja ke bagian produknya. Lanjut kita ke bagian produknya sendiri. Produknya sendiri sama seperti bagian packaging luarnya, tapi dia lebih simple gitu. Di bagian depannya bulat dan lumayan banget digenggam untuk produk cushion. Di bagian depannya sendiri itu bacanya makeover dengan warna silver dan perpaduan warna hitam. Terus di bawahnya ada power stay demi matte cover cushion, dan di belakangnya ada keterangan sheet-nya dan expired date-nya. Di bagian dalamnya pas aku buka seperti ini, ada kacanya. Kalau kata aku ini kacanya masih segel, soalnya agak gurem gitu ya. Terus ada puff-nya. Wow, puff-nya empuk banget loh. Dan di bagian dalamnya masih tersegel. Nah, aku mau review puff-nya dulu. Ini tuh puff-nya empuk, dan puff-nya ini tuh besar, beda banget dari puff-puff yang lain. Dan ada bacaan makeover-nya. Terus si aplikator bawahnya tuh lembut banget. Aku mau langsung buka aja sealnya. Dan kelihatannya si produknya nggak begitu banyak ya. Coba aku swatch di. Dan aku mau buka bagian segel si kacanya. Oke, kita langsung aja pakai dia. Thank you.
hasilnya menurut aku dia hasilnya bagus, walaupun aku gak begitu banyak imperfection di muka aku atau bekas-bekas jerawat di muka aku. Aku merasa dia itu ringan banget di muka aku, terus hasilnya matte dan masih ada glowingnya sedikit. Terus di bagian jerawat-jerawat aku yang lagi membandel dan besar-besar ini menutupi, cuman dia tidak menutupi tekstur dari jerawat itu sendiri gitu. Dia hanya menyamarkan warna-warna merahnya aja, tapi dia tidak menutupi si bentuk dari jerawatnya, karena gak bisa banget kan ditutupin, gimana caranya coba. Dan aku bakal balik lagi sekalian aku kasih tahu dia itu mengandung apa aja dan manfaatnya itu apa aja setelah aku rapiin kerudung aku dan aku selesaiin makeupnya. Oke, aku udah balik lagi setelah aku udah rapiin kerudung aku sama aku dan selesai makeupnya. Di kali ini aku mau kasih tahu si Power Stay Cover Cushion Makeover ini tuh cushion compact dengan coverage medium to full. Menurut aku medium to full oke lah ya, benar. Terus dia itu bilang memberikan hasil demi matte dan soft focus yang terlihat seperti kulit sehat, halus dan mulus. Sejauh ini menang juga kalau dia tuh ngasih tekstur kulit aku tuh lembut dan halus gitu. Dilengkapi dengan aplikator puff antibakteri yang tahan air sehingga tidak menyerap produk dan memberikan coverage maksimal. Dia bilang puffnya itu antibakteri. Oh iya dong, produknya nggak begitu banyak terserap, malah kan nggak ada sama sekali, hanya sedikit aja. Wow, bagus banget. Dan juga dengan perlindungan dari polusi dan sinar UV, katanya gitu. Dia itu melindungi. Tapi di sini ada kejelasannya, dia itu ada SPF. Dia itu isinya 15 gram, sama kayak cushionnya, sama kayak cushion yang lainnya gitu. Terus packagingnya mewah banget. Pokoknya ini cushionnya bagus banget dengan harga yang lumayan agak sedikit mahal, menurut aku terjangkau, dan dia itu kasih kelebihan di harga yang dia jual begitu mahal itu dengan kualitas yang baik dari produknya sendiri gitu. Jadi bukan maksudnya aku bilang kalau harganya murah kualitasnya nggak bagus ya. Sebenarnya ada yang murah dan kualitasnya juga bagus banget kayak si makeover ini. Cuman kalau kalian yang mau beli makeover ini benar-benar mahal, terus kalian juga nggak pasti nggak bakal nyesel untuk beli karena dia itu kualitasnya bagus banget dengan harga yang mahal itu. Oke, segini aja review dari aku mengenai si produk makeover ini. Untuk kalian yang udah nyobain produk makeover ini atau gimana nih muka kalian, kalian bisa juga komen di bawah. Segini dulu video dari aku, semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang suka sama video aku, kalian bisa langsung aja klik tombol like and subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Dan kalian juga boleh share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian.
Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, karena info yang gak aku sebar di YouTube pasti aku sebar di Instagram. See you next video guys. Dadah.